Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan YouTube semua yang nonton video ini? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan sudah komen dan tekan like dan bunyikan tombol loncengnya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, sekarang posisi saya lagi berada di mobil. Ini go-kart. Kebetulan saya mau pergi ke Bandung. Kita berada posisi di Palembang. Ini lagi menuju Bandara Sultan Mahmud Baharudin II. Nah, kondisi yang teman-teman lihat sekarang ini, Palembang masih diguyur hujan walaupun gerimis ya pagi ini. Tapi kalau hari hujan tidak membuat perjalanan kita terhambat untuk menuju bandara. Oke, untuk jadwal penerbangan yang saya ambil yaitu di jam 8.45, dan ini kita berangkat pagi-pagi sekali untuk menuju bandara. Jangan sampai ketinggalan. Nah, ini kita sudah memasuki area Bandara Sultan Mahmud Baharudin II. Dan kita mau siap-siap untuk menurunkan barang ya. Jadi teman-teman semua ikuti terus video saya. Kita mau ikuti penerbangan sampai ke Bandung. Di atas aja. Maksudnya get pintu naiknya nanti. Nah, sekarang posisi kita sudah berada di dalam bandara dan kita sudah lakukan check-in terlebih dahulu, dan sekarang kita menuju ke ruang tunggu yang ada di lantai 2. Bisa kan? Iya. Apa aja deh. Boleh kan? Khusus lansia Desember. Boleh. Oh, itu dilarang tuh. Gak boleh ada lambang. Ini taruhnya stroller gimana? Biar abang gendong aja deh ini. Enggak, ini tinggalin aja strollernya nanti. Ya. Bentar ya. Enggak, di stroller aja. Berat enggak? Bolong itu nanti. Berat ya. Strollernya masuk ini aja deh. Sini, di sandang di sini Ren. Ayang aja deh yang masuk deh. Biar abang yang naik ini aja. Apa? Abang naik tangga. Ayang aja yang masuk. Oke. Ketemuan di atas aja kita. Oke, lanjut ya. Lambangnya itu nggak boleh. Itu nggak ada di sini juga. Itu aman. Oke, lanjut kita. Yang itu untuk bayi ada yang? Baby trolley. Iya ya. Bagus nggak? Nggak, ntar lihat dulu. Bagus nggak?
Lumayan. Oh, tapi bukan busa. Kerah. Kerah, kerah. Kerah gitu kan? Ya, lanjut kita. Sekarang kita sudah sampai di Jakarta ya. Sampai di bandara dan sorry tadi tidak sempat ngerekam saat kita mau terbang dari Palembang. Karena banyak barang bawaan jadi lupa untuk ngerekamnya dari awal. Ini sekarang sudah mendarat di Jakarta dan kita mau siap-siap dulu untuk turun ya. Oke, kita sudah berada di terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan ini sudah menunjukkan jam 12 siang. Tadi kita mendaratnya di sekitar jam 10-an nunggu barang dan nunggu troli juga membutuhkan waktu dan sementara istirahat lalu kita lanjutkan jam 12 siang kita lanjut naik travel ke Bandung. Travel yang kita pilih di sini yaitu Jack Holiday karena posisi tempat duduk yang lapang dan sekitaran isi mobilnya agak lapang jadi kita pilih Jack Holiday. Cuman bagi trolinya kayak saya ini agak susah. Kalau mau ditaruh di bagasi karena tidak muat, jadi kita minta bantuan aja itu ditaruh di samping pintu. Jadi tadi kita minta izin juga sama sopir, penumpang ya. Oke, ini kita sekarang sudah di hotel dan kita mau check-in dulu, yaitu hotel pilihan kita, yaitu Hotel Mercure. Dan di sini kita rencananya mau nginap satu malam aja karena lihat besok karena kita mau jalan-jalan dan lihat besok rencananya mau pindah ke hotel yang lainnya. Oke, ikutin terus video saya ya. Iya, mau jalan-jalan. Mas di kamar 307 ya? 307 Pak ya. Makasih ya. Ini kamu sebelah mana? Tengah. Situ ya?
Emang itu lah ujung. Iya. Soalnya kan kayak ada hafal aja langsung lah. Dada. Iya boleh pak, ada mas ya. Oh. 307. Saya tadi berapa mas? Tik. Ya. 7. Ntar nih paling goceng ya. Astaga. 307. Nih. 306. Terus staff. Oh ini dia. Ini. Bukan. Ini. Assalamualaikum. Iya. Selamat datang. Assalamualaikum. Ciao juga datang. Sore. Iya sore. Di ya. Iya iya. Bisa? Oh agak ditekan ya. Di sini aja. Di sini aja ya. Ya, oke. Silakan. Oke. Okay. Ini siapa lagi, Kak? Makasih, Mas ya. Mari, Pak. Kita mandi. Aman dia malah ke, Pak. Aja malu. Mari kita lihat dulu. Alhamdulillah udah tiba di kamar. Begini penampakannya. Lalu di sebelah kiri ada mesin kopi. Kulkas. Halo. Tempat sepatu. Halo. Toilet. Jongkok. Enggak. Duduk. Oke. Standar. Oke. Kita lihat TV, jendela, kasur. Akhirnya sampai Bandung juga. Pemandangan di atas bagus kayak ice. Nanti kita lihat ya. Sampai beres-beres dulu. Nanti duduk-duduk santai di atas. Di kolam renang di atas. Ada ballroom. Ini bisa dibuka? Bisa. Ini bisa dibuka. Ada tempat duduknya. Oke. Pemandangannya kayak gini. Oke guys, sampai di sini dulu video saya.
Kita sudah berada di hotel dan kita mau Ini istirahat tuh apa dulu ya? karena Suara yang apa tadi? perjalanan yang jauh membuat badan kita jadinya capek ya. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah. Makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.